gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Padang yang berumput hijau, ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena Shalom. Shalom. Apa kabar? Kakak Agung, Mbak Putri. Semoga sehat selalu. Ya. Terima kasih pertama-tama untuk keluarga Pak Karis yang sudah memberikan pujian yang indah sekali buat Tuhan pagi ini. Seperti pujian itu mengatakan Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ya, gembala yang baik, bahkan amat baik, yang mengenal setiap dombanya dan kita dombanya mengenal suaranya. Kita tahu Daud, Raja Daud dihormati dan disegani oleh lawan-lawannya. Tetapi di balik kekuatannya itu selalu ingat bahwa Tuhanlah sumber kuatnya. Dan Tuhan yang sama adalah gembala agung bagi kita juga, yang akan membimbing kita bahkan melalui masa-masa sulit saat ini. Semoga Mbak Kakung, Mbak Putri tetap sehat, tetap semangat. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.